keadaan sosial masyarakatnya, sebagian besar penduduk masyarakat Kaidundu Barat hidup di bawah garis kemiskinan. Mata pencaharian mereka terdiri dari pertanian, buruh tambang, dan nelayan. Untuk sektor pertanian, mereka mengandalkan tanaman, salah satunya tanaman pisang. Daun pisang merupakan salah satu jenis tanaman yang sangat mudah ditemukan di Desa Kaidundu Barat, bahkan di seluruh Indonesia. Menurut penelitian, daun pisang kering juga memiliki manfaat dan khasiat untuk kesehatan, antara lain mengobati sakit tenggorokan, menurunkan suhu panas tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menyembuhkan penyakit disentri. Desa Kaidundu Barat memiliki cukup banyak pohon pisang yang daun keringnya hanya menjadi sampah. Maka oleh Karang Taruna berinisiatif untuk mengolah daun kering. Kami atas nama pemerintah desa terus berupaya untuk mendorong inovasi.